Kaos korban Mulyono tembus 52 juta, perlawanan rakyat makin terang-terangan. Sigit Wijaya. Kaos korban Mulyono yang diproduksi ICW merupakan sindiran balik terhadap kaos Kaisang Pangarep saat belusukan ke Tangerang. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menggunakan kaos Putra Mulyono. Mulyono merupakan nama kecil Jokowi. Seperti apa respon publik terhadap kaos korban Mulyono? Sigit Wijaya dari ICW mengungkapkan seperti dikutip Tempo, respon publik cukup mengagetkan. Kami nggak terbayang akan sebanyak ini pesanannya. Sekitar 475 terjual. Kaosnya kami jual Rp110.000. Total penjualan sekitar Rp52 juta. Ada kemungkinan penjualan kaos mencapai 500 pieces karena kami belum mengecek data pesanan terbaru. ICW hanya mengambil untung Rp30.000 per kaos. Jika ditotal, keuntungannya mencapai sekitar Rp14.25 juta. Keuntungan itu nantinya akan dipakai untuk membiayai gerakan anti korupsi seperti melakukan forum-forum yang dapat membangun kesadaran kritis masyarakat. Dengan demikian, dukungan masyarakat tidak terbatas membeli kaos tapi juga mendorong semakin banyak terbentuknya aksi-aksi nir kekerasan dalam bentuk lain yang dibangun oleh warga. Hal ini tentu akan memperbesar tekanan terhadap pemerintah untuk berubah sehingga bisa berkaca diri. Makin banyak warga yang bergerak bersama untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama untuk mengawasi pemerintahan yang baru.